Welcome back to YouTube my channel Haryoto Official King of Ngeyel. Jadi ceritanya teman-teman, hari ini saya mau ke bandara. Saya mau jemput Davi Sumbing dan kita akan melakukan perjalanan ke Blora untuk menyaksikan pernikahan atau menghadiri atau mendatangi. Jadi saiki bakalan ning bandara C, terus marungone jemput Davi Sumbing, terus kita OTW ke Madiun. Kita bareng sama pengantin mempelai laki-laki. Oke, enggak nyongko, Bro, koncoku kawin, Bro, nikah. Kok iso ya nikah ya? Ya Allah. Mugi-mugi diparingi kelancaran ae lah ya. Oke, teman-teman. Nanti saya sambung lagi. Iki cuma opening tok. Oke. Iki wis ning dalan, di Lukas aku bakal tutup ning bandara. Oke, terima kasih, nanti kita sambung lagi. Show. Sudah sampai di Bandara Internasional Juanda Surabaya dan saya sedang mencari Davi Sumbing. Di mana dia? Oh, itu dia anaknya, Bro. Wait. Wait. Sini Mas, yang mana yang di bawah Mas? Ini Mas ya. Oke Mas. Mas. Lihat Mas ya. Oke Bro, udah ketemu Davi. Langsung kita menuju ke Madiun, Bro. Gimana perjalanannya? Mantap. Hah? Gimana perjalanannya? Aman. Hah? Pas peret, Pak. Aku dikontenin terus, Pak. Mustahil, Cuk. Ya Allah, iki lho kayak nge-vlog, Cuk. Astagfirullah. Udah, Mbak ini. Dikontenin terus, Pak. Tolong nge-vlog ya, dikontenin terus. Kita, kamu mau makan dulu atau ini? Makan dulu aja lah. Tapi jangan makan di jalan. Ini langsung aja lah. Mau langsung gak? Langsung aja lah. Mana kita main? Ngomong-ngomong kan? Gak main jelek mana? Sing kena, Bo. Ojo lek ngomong. Kena, Jo. Tolong. Kamu kenapa gak boleh diinapin? Boleh, siapa yang nggak boleh? Mas. Ya karena nggak ada kamar aja kalau rumahku los. Hah? Kamu itu? Tak jemput pakai itu? Yang itu? Ya. Hah? Ivy. Katanya pakai Alphard. Mas, tolong aku, Mas. Aku dikontenin terus, Mas. Sabar, Pak Ovi, ya Allah. Aku dieksploitasi terus, Mas. Allah. Ini kita ke Madiun, loh. Sudah sampai di rest area Mojokerto, Bro. Ngebut mobilnya. Mobilnya ngebut. Ya, enggak ngebut. Ah, oh, ada. Ini. Ada. Apa namanya? Apa, yuk? Ada ini. Musik. Kita mau makan apa, Vi? Mas. Davi mau makan, Bro. Kita isi bensin dulu, kita makan dulu, kita bersih-bersih dulu, itu kita cabut lagi ke rest area selanjutnya. Karena apa? Karena kami masih mau selamat. Kalau kita teruskan takut terjadi apa-apa. Sama mobilnya? Sama kitanya. Mobilnya, dong. Mobilmu mau runtuh itu. Gak usah ngomong gitu. Mobilmu mau runtuh. Bro, Davi, Bro. Ada soto kudus, Cuk. Mana mau makan apa kamu? Apa, Cok? Mie goreng kayaknya enak. Mie goreng itu lo soto Madura Wawan lo. Ya, ya. Pas soto kudus. Seandainya saja. Deh,
Kita mau makan dulu bro, oke nanti kita sambung lagi ke rest area selanjutnya. Sudah sampai di rest area, nganjuk. Jadi sebentar lagi kita udah mau sampai. Istoto nonggone kampung YouTuber Kenongrejo. Saya membawa seorang pawang dari Pangkal Embun. Beliau kecapean. Mosok motor pickup. Gak usah nyanyi. Mosok nak motor pickup malah persami deh. Jok kelambine di PPKB nonggone mobil. Ya Allah. Kok bisa kamu kepikiran kayak gitu? Mobilmu enggak nafsu anjing. Mobilmu enggak nafsu. Ya sabar Dav, namanya kita berpetualang ke acara apa sekali seumur hidup buat teman kita gitu loh. Sahabat, dulur. Ya. Tapi kamu paling banyak disebut di podcast. Sampai jadi FYP lo, Cuk. Yang mana? Yang sama Marcel. Kamu disebut banyak itu di situ. Ya FYP terus si senggai sahabatnya konco. jadi aku itu aslinya arep budal dewe nyepur terus aku inisiatif aja. Mulutmu dijaga mas. Bentar aku mau ngomong dulu. Nggak gitu kejadiannya. Aku mau ngomong dulu. Awalnya aku kape numpak sepur cuma aku moro-moro duwe ide. Sopo ya sing anu nelpon Davi aku waktu itu ya kan. Kamu diundang enggak? Dateng enggak? Aku ngomong ngono. Iya Mas, aku mau dateng. Mau dateng tapi enggak diundang. Heeh. Tiba-tiba hamil 3 diundang aku. Diundang. Nah, terus aku apa langsung semuanya Mbak Davi jam 12 nyampe Surabaya. Davi langsung OTW ning Madiun Caruban. Tujuannya untuk menyaksikan proses akad nikah dan resepsi. Apakah akan ada kelucuan di sana? Enggak, lek ngeblengin enggak. Kayaknya Mas Nopi ini jangan ninggalin. Siapa yang mau ganggu dia? Itu kan kita tidur di kamar berdua aja. Kalau nyium badanin. Oh iya. badanin ini ya, bukan badanin materi sih. Oh, bukan ini badanin untuk akad nikah. Ya, nanti sebelum nikah. Ya, Yang ini blibet. Jadi apa ya? Ini aku mau YouTube mana karena ini proses perjalanan dari Surabaya, bro. Kita nanti kalau udah sampai kita akan nge-vlog lagi. Sekarang kita sudah berhenti di rest area Nganjuk. Kita istirahat sebentar, sebatang dua batang rokok. Abis tapi itu, tadi kan kita baru istirahat, kenapa istirahat lagi? Enggak, soalnya mobilnya kan pak, kalau mobilnya Expander pak ya, udah mau ke Jakarta kita pak, berhubung X pickup ya pak ya, jadi ya harus bersabar lah pak ya, mohon maaf. Jadi teman-teman, Davi sempat shock ya, culture shocknya karena apa Davi? Kok iso aku ditumpak no pickup cimuat besi ya pemane rek duwe iku e aku bahagia ya karo iku e ya pemane sing gak bahagia kan iki apa kayak Astrea 800 nyebut di mana tapi dah asik dah sing gawe kon iso mlaku-mlaku dah pengko dah gitu loh. Enggak yang keburu-buru. Asu Davi mau ngejokes tentang iki, bro. Vanessa Angel. Eh, goblok, enggak ada. Aku kan cuma ngasih tahu, aku kan mangiro. Di sini nih daerah sini no, tol Jomol, kilometer Jomol ya. Ini terjadi kecelakaannya almarhumah Vanessa Angel. Gua langsung reaksinya. Bahaya, cuk, jangan bercanda, bangsat. Aku kok iset dengan enake. Kita mau kemana ya? Jangan gitu, dia kan statusnya yang gitu. Waktu itu kamu komen gak statusnya? Gak usah. Oke teman-teman, nanti kita akan, kalau sudah sampai kita akan mengabari di kampung Desa Kenongrejo. Kira-kira kalau sampai nanti, pas Nope kamu todong gak? Enggak lah, aku kan desanya, bukan Nope-nya. Kenapa Nope yang gak ditodong? Males aja, aku tanpa dia bisa cu, aku bisa tanpa dia, bisa. Bisa apa? Hah? Bisa apa? Bisa bruk.
Iya, ya iso bi. Oh, bisa naik. Enggak juga. Loh. Oke, teman-teman, kita menghabiskan sebatang dua batang dulu. Ini Davi udah minum yogurt ya, Cimory. Oh, enak. Enggak, sret. Oke, teman-teman, terima kasih. Nanti kita akan lanjut lagi sampai di Desa Kenongrejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah sampai di Carubang. Ya. Pak, sakit motong, Pak. Motong apa? Ini selanjutnya. Motong aja. Motong cukur. Tereng cukur. Ini lagi proses motong, Bro. Dia beli kepanjangan. Nah, kita udah sampai ya di Caruban. Ini berhenti dulu di Permak Levis, Pekalongan. Tunggu bisa apa? Kemana? Kalau masuk pun ya cek dulu nggak apa-apa. Kalau langsung hari ini sudah langsung ini ya. Sampai sore kan lagi makan nih. Enggak Pak. Enggak. Ini soalnya mau langsung jalan lagi Pak. Oh iya. Bentar aja Pak. Mau tolong Pak. Kasihan ini. Besok soalnya nanti ini mau dipakai Pak. Kita udah sampai. Akhirnya kita nemu Bro. Dibantu sama Bapak. Hah? Apa? Nyewe maniun jadi nyanyi ya? Iya. Ini pengen punya pengalaman maniun. Enggak usah, Mbak, itu kan kamu kan banyak cewek. Ini tubuh dah. Tubuh apa? Tubuh Caruban. Kamu sakit nggak sih? Sering dong. Ini apa? Orang di mana tuh? Di mobil. Gak ngerokok dia. Ngerokok Pak? Gak merapat apa-apa. Oh, untung bapaknya punya korek. Yesus. Terima kasih. Aman Pak? Jadi kita sebentar, ya apa udah sampai, bukan sebentar lagi sampai. Karena kita udah sampai, kita akhir dulu vlognya. Karena nanti akan bersambung lagi di Desa Kenongrejo Bro. Oke, Dav. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat ini.